What's up school fans, balik menggurui Ki Padilla. Dan sekarang ini gue sudah ada di Gor Sumantri untuk meliput Fantastic Four DBL Jakarta Championship Series. Hari ini sebenarnya ada 2 pertandingan, tapi gue cuma bisa ngeliput 1 guys, karena nanti sore harus bikin time out. Jadi gue akan ngeliput pertandingan pertama, yaitu antara SMA Bukit Sion Jakarta melawan SMA Negeri 71 Jakarta. Harapan gue gamenya bisa ketat sih, semoga ya. Karena dari kemarin kalau gue lihat SMA Negeri 71 itu belum menemukan performa terbaiknya mereka. Mereka masih underperform banget. Jadi gue harapkan hari ini Agil dan juga Terry Andri akan step up semua sih. Sedangkan kalau dari Bukit Sion, of course kita akan nonton trionya mereka, big three-nya mereka, yaitu Matthew, Daryl, dan juga Daniel. Tapi penasaran juga pengen lihat Ralph juga sih nanti si off the bench. Dan pemain nomor 7, gue lupa namanya siapa, nomor 7 tuh dari kemarin gue liatin kayak poinnya juga cukup banyak tuh, shootingnya kayak juga makin oke. Jadi very excited untuk nonton dan juga ngeliput pertandingan Bukit Sion lawan 71. Tapi sebelum itu guys, kita makan puding coklat dulu guys di Hawk Band. Persiapan untuk nonton, kalau yang belum pernah nyobain, you guys are missing out. Ini adalah puding coklat terbaik sepanjang masa. So kalau gitu guys, gue bentar lagi akan masuk ke dalam. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen. Hopefully guys gonna enjoy today's highlight dan juga content. Really appreciate the support and enjoy it guys. Big boy, got that Kobe 6. That Kobe 6 all-star though. Tradisi anak-anak 71 harus lari dulu sebelum tanding. Thank you.
Thank you.
Pokoknya datang sih, ini mood booster terus kayak final di barat. Namanya apa? Buffer. Ya. Kalau buka dong, buka dong, buka dong, buka dong, buka dong, tunjukin dong. Yeah. Hey, Marcelo. Ya, lama, lama. Sekarang ini kita ada dengan pelatih dari Bukit Sion, Coach Ricky. Ya. Final ke-7. Gimana tanggapannya nih bisa masuk ke final ke-7? Bersyukur sama pasti bersyukur dulu sama Tuhan, kita terima kasih. Terus yang kedua sama dukungan sekolah, yayasan, terutama dari yayasan saya sendiri, dari Bu Ida, Tadius Chen. Terus yang enggak lupa ya support dari orang tua, baru ke anak-anak yang mendukung saya, yang support saya, dan anak-anak bisa sampai ke final sekarang ini. Tadi kalau kita lihat di game ini, 3 point-nya cukup bagus ya. Betul. Apakah ini emang Coach Ricky salah satu kekuatan dari Bukit Sion untuk 3 point? Ya, kekuatan, pasti kekuatan. Karena kita tahu di dalam pasti mengecil semua orang. Karena pemain saya pasti ada satu dengan size yang cukup baik dan bisa bermain post. Maka dia akan mengecil, saya pasti akan berusaha untuk melakukan offset shooting. Jadi saya udah latih cukup intens untuk itu. Ini bisa main 11 deep ini kayaknya untuk Bukit Sion. Coach sendiri, kenapa nih coach berani banget sampai mainin segitu banyak pemain? Karena saya percaya sama pemain saya, dan mereka tahu tugasnya masing-masing, job desk-nya, kita udah latihan sedemikian rupa, dia harus ngapain, kondisi seperti ini ngapain, itu udah saya breakdown, saya udah drill, jadi saya harus kasih mereka kepercayaan pemain. Percaya diri untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi. Dan kalau dari bench-nya Bukit Sion, ini ada Rafael nih. Rafael, so far menurut aku mainnya cukup bagus. Pendapat dari Coach Ricky sendiri gimana? Ya, dia untuk kelas 10 sebagai rookie cukup oke ya. Dia bisa membackup kakak kelasnya, itu yang saya harapkan. Dan saya berharap bench-bench yang lain juga bisa step up lebih baik lagi, sama seperti dia. Jadi akan lebih ringan tugas kakak-kakak kelasnya. Dan untuk game final sendiri, apa nih yang Coach Ricky pengen lihat tim ini perbaikin sebelum masuk ke final? Defense ya, terutama reaching ya. Kami masih suka reaching, itu yang harus saya perbaikin ya. Itu aja sih, sama positioning ada sedikit yang harus saya perbaikin di defense. Oke, okay. Coach, good luck ya. Thank you. Guys, itu adalah liputan gue dari pertandingan antara SMA Bukit Sion Jakarta melawan SMA Negeri 71 Jakarta. Dari Bukit Sion, of course, ada Matthew tadi mencetak 17 poin. Matthew harus mainnya kayak gini lagi sih menurut gue, kalau memang nanti Bukit Sion ingin jadi juara. Matthew is the best player hands down on the Bukit Sion team. And of course, Matthew gonna have a chance to make a name for himself kalau nantinya bisa perform di finalnya di BL Jakarta. And of course, my guy, Rafael. Rafael ini hari ini 11 poin. Take notice guys, this guy is the best six man in DBL Jakarta menurut gua. Dan dia masih kelas 10, ingat masih punya waktu banyak untuk bisa develop lagi. I think nantinya pas dia kelas 12 dia akan jadi one of the best player in DBL Jakarta. And yeah man, of course masih ada big guy-nya juga yang hampir double-double, yaitu Daniel dengan 9 poin dan juga 8 rebound. And good luck untuk Bukit Sion nantinya di final. I don't know who they gonna play. Sekarang ini masih game-nya masih jalan antara Jubilee melawan Canisius. Tapi sekarang ini gue udah balik ke rumah dan kita udah langsung siap-siap untuk edit guys game-nya biar bisa langsung di-upload. Ada kopi, ada croissant coklat untuk menemani. So once again, thank you so much guys for always supporting my channel. Thank you so much yang sudah nonton highlights-nya. Jangan lupa dikasih komen juga guys. Ditunggu semua komentarnya ini. Jangan lupa juga untuk dikasih like. So once again, really appreciate everybody and I will see you guys again very soon.